Aman. Aman, aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman subscriber ataupun yang baru menemukan channel ini, di video ini kita kedatangan tamu via Yamaha Faction. Posisi hidup cuma nggak bisa digas. Kita tes kontak on. Nah, ada kedipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kedipan. Tadi di kedipan itu 4 pendek ya, 6 cepat. Kita tes hitung yang pendeknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti empat pendek tak kali 10, 40, enam panjang, berarti kode 46. Kode 46 pada Yamaha adalah sistem pengisian. Sebelum kita cek baterai, kita tes hidup kan. Nah, berarti ini pengisian tidak normal ini. Hidup. Nah, mati tiga. Tes hidupkan. Hidupkan dia turun. Yang aturannya naik. Ini malah turun dia. Di sini nampak pengisian tidak normal. Prediksi kita di sini ada dua. Kalau tidak spool yang gosong atau kebakar, berarti permasalahannya di kiprok. Jikapun di sini tidak ada yang bermasalah, berarti ada arus yang putus di sisi kabel. Bongkar bodi dulu. Setelah kita lakukan pembukaan pada cover body, kita di soket kiprok kocak ini, Bang. Nah. Ya. Di soketnya kocak. Kalau posisi kocak kayak gini biasanya api ngontak-ngontak ini. Ataupun pengisian pun tidak normal. Nah, itu. Soket udah mulai hitam. Nanti harganya 50, siapa yang mau beli? Kita cek arusnya dulu ya, Bang ya. Soket 10. Yang untuk pengisian ada 3 colokan. Ini tinggal disilang-silang. Untuk sisi pengisiannya. Untuk pengecekan 10 bagus atau tidak. Siap OTW ngono. Untuk kita di ruang kerja kan, sore-sorenya. Habis itu disilang, disilang lagi. Aku cek ketiga ini. Ada. Aku bang ini ingin ya, nyaman. Berarti untuk di spool itu tidak ada permasalahan. Di sisi spool masih bagus. Soketnya disambungkan lagi ya. Kita cek ke soket kiprok. Itulah yang masih kurang makan. Kurang paham. Yang ketiga ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 6 colokan. Ya. Yang nomor 2 kosong. Nomor 1 adalah out kiprok, arus yang keluar dari kiprok. Nomor 3 adalah masa. Yang 4, 5, 6 yang paling bawah ini. Ya, itu semuanya pengisian. Cara pengecekannya masih sama, tinggal disilang-silang. Bang, udah dibayar sama orang.
punya aku tuh udah dibayar, tinggal ngantarkan aja. Mana tahu ada kabel yang putus. Cuman aku dapat Jupiter yang kayak gitu tadi, yang bajunya hijau tadi. Akunya full. Berapa nih? 38 kalau yang aku bisa ngasih. Duitnya enggak ada. Aku sama nyari kayak gitu, yang apa aja. Berarti kabel dari spool untuk menuju ke Kipro itu tidak ada yang putus ya, harus tetap masuk. Ini si lubangnya. Ini dicopot dulu. Enggak plong dia, penyumbat. Keras. Kipro kita cantolkan. 15. Di kabel warna merah untuk out Kipro. Masanya tuh tetap yang warna hitam. Kedua lampunya ini kabelnya dijumper kayak gini. Nah, enggak ada asinya, Bang. Sebelum kita lakukan pergantian pada Kipro atau regulator ini, kita cek dulu, Bang, kabel yang putus yang ada pada satu Kipro. Yang kabel soket Kipro yang 3 tadi untuk pengisian itu tidak ada yang putus. Soalnya nyatanya arus di sini keluar. Yang perlu kita cek adalah kabel massa. Soket colokan soket nomor 3. Kabel warna hitam. Ini, Bang, ya, tes. Nyantol kan? Massanya kita tes dulu, Bang. Colokan situ satu, arahkan ke massa baterai. Terhubung? Terhubung. Nah, berarti tidak ada permasalahan di kabel. Putus, colokan, nyambung lagi. Nah, berarti di kabel tidak ada permasalahan. Permasalahan itu di Kipro. Ini dari ya, akan kita ganti Kipro-nya. Kita tes lagi. Bosnya. Untuk arus keluarnya. Nah, berarti permasalahan udah oke. Tinggal screen-nya dipasangkan lagi. Terus kontak on. Itu udah hilang di kedipan, udah nggak ada kedipan lagi, ataupun lampu indikatornya udah aman. Berarti permasalahannya itu cuma di Kipro. Kita tes lagi, Bang. Nah, yang tadi digas nggak bisa langsung mati, sekarang buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara kalian like, comment, sama subscribe. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Enggak ada engkol itu. Oh, ya wes ana oke, Bang, ya. Nah, iya, pas. Langsung pergi, Abang, itu, Mas. Coba.